Yang sekarang yang saya sudah mulai jalan lewat Musrembang ini pemberitahuan kepada kepala-kepala desa, ya, tokoh-tokoh masyarakat yang ada dengan adanya kita punya pekerjaan Dukcapil ini, pelayanan Dukcapil ini, kita akan melakukan kerjasama dengan desa, di mana nanti desa itu dorang bisa mencetak akte kelahiran, KK, kartu keluarga, itu nanti semuanya akan ada di desa. Yang ada di sini mungkin dicapil cuma KTP dan KIN. Iya. Untuk kartu anak, karena memang belangko-belangko itu kita tidak mau di sembarangan. Oleh karena itu, mungkin salah satu pelayanan Dukcapil yang nanti bisa jalan itu kita akan kerjasama dengan desa, di mana nanti desa-desa yang bersangkutan itu cuma kita mengharapkan menyiapkan laptop atau komputer dan printer dan mungkin kertas untuk pencetakan nanti apabila dia sudah jalan. Dan itu yang kita mengharapkan dia harus jadi di desa-desa. Karena selama 3 bulan yang kita lihat ini, kasihan masyarakat yang ada di pulau-pulau, yang ada di gunung-gunung, kasihan dorang dengan biaya yang sangat tinggi dong, karena dengan cuma ada dorang mengurus KTP-nya atau mengurus akte kelahiran atau akte kematian, bayangkan orang bisa kasih keluar uang sampai ratusan ribu, ya. Ini yang kita juga sangat-sangat pikirkan, akan kenapa ketua bisa bikin supaya masyarakat ini bisa dilayani di desa saja. Oleh karena itu pelayanan ini kita langsung ambil tindakan, karena memang juga ada peraturan nomor 40 itu 2019 itu disekeluar di antaranya mengenai pelayanan Dukcapil yang nanti akan terjadi di desa. Nanti sebagian besar itu nanti pelayanan di desa. Jadi kita di sini cuma kedua. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.